Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ambang Merdeka. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Tambahan khas RM100 kenaikan gaji tahunan antara 6 berita gembira buat penjawat awam. Kesepaduan sosial, integrasi nasional dan perpaduan kaum kunci kemakmuran negara. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penjawat awam yang sentiasa memastikan jentera kerajaan bergerak dengan berkesan, melaksanakan dasar dan menjayakan setiap aspirasi kerajaan. Ya, demikian penghargaan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob terhadap sumbangan penjawat awam kepada negara pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 di PICC. 6 inisiatif penambahbaikan untuk penjawat awam diumumkan. Ya, paling menggembirakan pastinya tambahan khas RM100 dalam bayaran kenaikan gaji tahunan KGT untuk penjawat awam grade 11 hingga 56 bermula Januari tahun depan. Ya, ia bakal dimanfaatkan seramai 1.28 juta kaki tangan awam dengan implikasi kewangan berjumlah RM1.5 bilion. Sebagai contoh, sebelum ini kadar KGT bagi grade 11 adalah RM80, maka pada tahun 2023 beliau akan menerima kadar KGT asas sebanyak RM100, menjadikan jumlah KGT diterima pada tahun 2023 adalah sebanyak RM180. Pada perhimpunan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kenaikan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan ganjaran wang tunai GCR daripada 160 hari kepada 180 hari. Sementara itu, anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah juga akan menerima bantuan khas kewangan berjumlah RM700. Ya, manakala RM350 diperuntuk bagi pesara dan veteran tentera. Yang keenam, bantuan khas kewangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Sekali lagi, Perdana Menteri tidak menolak kemungkinan membentangkan bajet 2023 pada 7 Oktober ini sekiranya Perlembagaan Persekutuan dan Perundangan membenarkannya. Beliau kini menunggu nasihat Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Kali ini Menteri Kewanganlah present macam biasa. Are you considering Dato' Sri to break the convention? Kita kena tengok dari segi perlembagaan, dari segi perundangan. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Pada 27 Ogos lalu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan mendakwa Perdana Menteri akan membentangkan bajet 2023. Kita ikuti sekali lagi 6 inisiatif penambahbaikan untuk penjawat awam yang diumumkan Perdana Menteri. Thank you.
Ya, apa yang pasti pengumuman inisiatif itu adalah penghargaan dan galakan daripada kerajaan dalam memartabatkan institusi perkhidmatan awam. Ya, justru penjawat awam kini perlu mengekalkan kepercayaan dengan memberi perkhidmatan terbaik dan berkualiti kepada masyarakat. Laporan Ravin Samunggam. Ialah ini sebagai mangkin kepada kita untuk berusaha lebih keras lagi lah sebab kita dah orang kata dah bagi apa inisiatif ni supaya kita kena kerja keras lagi lah untuk menunjukkan kepada orang awam lah. Inisiatif yang diberikan justru akan meningkatkan mutu perkhidmatan kami sebagai penjawat awam dan juga memberikan sedikit semangat kepada penjawat-penjawat awam. Kita ucapkan ribuan-ribuan kasih kepercayaan kerana menghargai jasa frontline especially. Kepimpinan tertinggi kerajaan pula optimis inisiatif yang diumumkan akan memberi suntikan semangat kepada semua penjawat awam lebih-lebih lagi dalam situasi serba mencabar ini. Saya bagi pihak penjawat awam pertamanya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas penghargaan dan juga pengiktirafan di atas sumbangan penjawat awam selama inilah dengan pemberian tadi beberapa insentif termasuk bonus dan juga kenaikan gaji tahunan. Dan kita berharap sebagai penjawat awam inilah masanya untuk kita buktikan apa yang diberikan oleh kerajaan itu kita balas dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ini akan menyuntik semangatlah untuk penjawat awam untuk kerja lebih keras dan meningkatkan produktiviti bagi memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Pengumuman Perdana Menteri sekaligus meningkatkan semangat dalam kalangan penjawat awam untuk menggalas tanggungjawab yang diberi. Terima kasih kepada semua penjawat awam kerana sentiasa memastikan jentera kerajaan bergerak dengan berkesan dan mencapai aspirasi kerajaan. Ravin Sanmugam, RTM. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia, QPEX, Dato' Adnan Mat nyifatkan pengumuman Perdana Menteri merupakan penghargaan kepada penjawat awam. Berita gembira itu sekaligus memberi kelegaan kepada penjawat awam yang turut terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Yang keduanya, berterima kasih banyak-banyak kepada kerajaan. Di atas pengumuman yang sedikit ada kelegaan untuk penjawat awam, bagi kami, walaupun 9 perkara yang telah kami bentang kepada kerajaan, tidak semua kerajaan ikut, tetapi sebenarnya kami juga telah beritahu kerajaan jangan tinggalkan semuanya. Jadi maknanya kerajaan tidak tinggalkan apa yang kami minta dan kerajaan tetap tunaikan apa yang telah pun kami minta. Dato' Adnan turut menyambut baik komitmen kerajaan untuk menyegerakan kajian sistem saraan perkhidmatan awam dengan mengambil kira keseluruhan aspek modal insan merangkumi saraan dan perkhidmatan. Dalam pada itu, bentuk bayaran kenaikan gaji tahunan KGT tambahan khas RM100 untuk penjawat awam bakal disemak dengan Kementerian Kewangan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, bayaran KGT itu perlu disemak bagi menentukan kenaikan berterusan atau kenaikan pada tahun 2023 sahaja. Ada kekal. Cuma saya nak kena semak dengan Kementerian Kewangan sama ada dia berbentuk kenaikan tahunan ataupun hanya untuk tahun ini saja. Yang itu kita akan teliti balik dengan Kementerian Kewangan. Kajian sistem saraan perkhidmatan awam yang kini di peringkat akhir sebelum hasil kajian itu diumumkan dalam masa terdekat. Perkara itu dalam tindakan akhir jawatan kuasa yang dikendalikan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Dan saya rasa benda ini kita dah bentang dalam beberapa kali mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai perkara ini dan saya rasa bila dah ada final nanti kita akan kajian akan umumkanlah. Perdana Menteri meminta JPA menyegerakan kajian ke atas sistem saraan perkhidmatan awam dengan mengambil kira keseluruhan aspek modal insan merangkumi saraan dan perkhidmatan agar relevan dengan situasi semasa serta kemampuan keuangan kerajaan.
Kesepaduan sosial, integrasi nasional dan perpaduan antara kaum merupakan kunci untuk keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, tiga perkara itu juga merupakan kunci kepada kekuatan bagi menghadapi apa jua cabaran yang mendatang bersesuaian dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sehubungan itu, Sri Paduka bertitah adalah menjadi tanggungjawab bersama bukan sahaja memelihara dan mempertahankan keharmonian yang telah dikecapi selama ini, malah berusaha menyemarakkannya. Menerusi kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Sri Ahmad Fadil Samsudin berkata, Sultan Abdullah bertitah sekiranya rakyat bersatu dan berpegang teguh kepada kunci itu, secara tidak langsung mampu membendung segelintir golongan yang sifat ekstremis yang menabur fahaman perpecahan. Baginda turut mengingati rakyat agar sentiasa berwaspada terhadap musuh dalam selimut yang boleh memecah belahkan perpaduan rakyat dan menggugat kestabilan negara. Sultan Abdullah turut mengajak rakyat untuk mengati dan menghargai pejuang dan patriot kemerdekaan negara. Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah juga mendoakan agar Malaysia terus berada dalam rahmat serta terus dilimpahi dengan keberkatan rezeki, kemakmuran dan perpaduan yang berkekalan. Lain dahulu, lain sekarang. Kalau dahulu cabarannya adalah menuntut kemerdekaan daripada penjajah, sekarang cabaran yang dihadapi generasi yang lahir pasca kemerdekaan ialah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Ya, agar tidak hancur akibat kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawab kepada negara. Dan sempena dengan Hari Kebangsaan 2022 yang akan disambut esok, kita ikuti laporan Atikah Maktar. Bagi saya, zaman dulu, kemerdekaan adalah kita bebas dari segi penjajah, daripada luar, komunis, apa semua. Tapi untuk selepas tu kita punya kemerdekaan daripada segi mentaliti kita, kita punya keamanan dekat negara kita. Itulah maksud kemerdekaan bagi saya. Lah. Generasi sekarang, mungkin diorang tak rasa susah macam orang dulu. Jadi mungkin sekarang diorang terlalu senang. Jadi diorang tak, makna merdeka tu tak sampai dengan diorang. Jadi kita nak beritahu, mungkin nak ajak satu, nak macam mana nak cakap, paling penting perpaduan lah, senang cerita. Kita nak ajak dorang cara macam mana nak kekalkan perpaduan tu. Arti merdeka bagi diri saya ialah kita bebas daripada pemikiran yang kolot. Lepas tu kita bebas untuk bergerak ke dalam Malaysia ni, luar negara semua. Lepas tu kita dah tak ada takut untuk keluar rumah macam dekat tempat lain tu. Untuk berperang semua tak ada dah. Pelbagai tafsiran dalam mendefinisikan patriotisme. Ia bukan sekadar semangat, malah menuntut penghayatan setiap warganya. Sisi lain, semangat ini perlu dijiwai bukan sekadar simbolik. Perjuangan harus diteruskan sebagai tanda menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu ketika negara mencapai kemerdekaan. Atas dasar tanggungjawab dan kecintaan kepada negara, institusi perbankan Agrobank mengambil inisiatif melancarkan perarakan kereta antik keluaran era kemerdekaan dalam memupuk semangat patriotik dalam kalangan kakitangan. Menghujatkan 30 kereta antik ini akan turut disertai selebriti tempatan serta tokoh pejuang yang berjasa kepada negara. Dengan hashtag Agrobank Teguh Bersama, berbagai program disusun bermula 16 Ogos hingga 16 September dalam mewarnai kalender Bulan Kebangsaan. Tahun ini pelbagai aktiviti telah dirangka yang melibatkan penyertaan kakitangan dalaman serta juga pelanggan-pelanggan Agrobank bagi menyemarakkan lagi perayaan kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Hari ini merupakan upacara pelepasan, acara pelepasan 30 buah kereta antik dan klasik yang akan menyertai perbarisan Hari Kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh pejuang yang menyertai perbarisan pada Hari Kemerdekaan ini dengan menaiki kereta antik dan merias ini ialah salah seorang daripadanya ialah pembawa panji-panji kemerdekaan pada tahun 1957 yang lepas, iaitu bentara kanan komunikasi Oliver Cuthbert Samuel.
pegawai pengiring penaik bendera dan juga Lieutenant Commander Besara Haji Muhammad Sharif bin Kalam daripada JLDM, iaitu penaik bendera kemerdekaan kita pada tahun 1957. Rasa cinta pada negara bukan sekadar mengibarkan bendera, menyanyikan lagu negaraku mahupun menghafal rukun negara. Semoga teriakan merdeka kali ini penuh dengan getaran daripada jiwa yang merdeka. Atika Maktar, RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Saya Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Marilah sama-sama kita sayangi negara kita, sayangi diri kita, kekal sihat dan jauhi diri kita daripada merokok. Saya menyeru semua pemilik premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman untuk menyebarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik dan cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Hashtag Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Kemuncak sambutan Ambang Merdeka di Anjung, Floria, Putrajaya malam ini bakal disemarakkan lagi dengan kehadiran Perdana Menteri yang akan bersama-sama keluarga Malaysia menanti kiraan detik 12:30 malam. Ya, untuk perinciannya langsung bersama Adelia Habibullah di lokasi. Silakan, Adelia. Ya, betul Ivan dan Farhatul. Ketika ini saya berlintas langsung dari Anjung, Floria, Putrajaya bagi membawakan kepada anda kemeriahan sambutan Ambang Merdeka pada malam ini. Menariknya pada sambutan Ambang Kemerdekaan pada malam ini apabila Yang Amat Berhormat Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob turut meluangkan masa bersama keluarga Malaysia untuk menyertai detik 12 malam pada hari ini. Dan Perdana Menteri dijangka tiba sekitar jam 11 malam diikuti Jemaah Kabinet Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim selaku Menteri Wilayah Persekutuan, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias serta Presiden Perbadanan Putrajaya iaitu Datuk Fadlun Mat Wujud. Majlis dijangka bermula sekitar jam 9 malam dan dengan pengisian menarik antaranya ialah persembahan daripada artis tanah air serta persembahan seni tarian kebudayaan. Kemuncak sambutan adalah pada malam ini tepat pukul 12 malam apabila laungan merdeka diraungkan sebanyak 7 kali berserta pertunjungan bunga api, kemudian disertai dengan nyanyian lagu negaraku. Sambutan Ambang Merdeka ini dilaksanakan pertama kali secara besar-besaran selepas 2 tahun tidak dapat dilaksanakan dan saya yakin Hari Kebangsaan yang ke-65 ini bakal menjadi satu yang amat bermakna buat seluruh keluarga Malaysia. Jadi bagi anda yang berada di sekitar Lembah Kelang dan Putrajaya, masih belum terlambat untuk anda bersama-sama hadir ke Anjung Floria Putrajaya ini untuk sama-sama memeriahkan sambutan Ambang Merdeka pada malam ini. Saudara, RTM juga tidak ketinggalan untuk mengira detik 12 malam menjelang Hari Kebangsaan 31 Ogos dengan menganjurkan konsert Merdeka 65 di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Dan untuk perincian lanjut bersama dengan rakan setugas saya, Syamimi Saripan yang berada di Angkasa Puri. Silakan Syamimi. Terima kasih Alia di Floria Putrajaya menjelang Ambang 31 Ogos nanti pastinya lebih ramai lagi pengunjung akan menghadiri acara di sana dan bercakap mengenai konsert Merdeka 65 setelah 2 tahun RTM tidak mengadakan sebarang konsert bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada malam ini. Ia akan menemui anda penonton di rumah dan juga penyokong setia Radio Televisyen Malaysia untuk kembali bersiaran. Dan untuk bercakap lanjut mengenai konsert Merdeka 65, kita bersama dengan orang kuatnya iaitu penerbit Puan Yang Faziatun Zainal Abidin. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Jadi mungkin berbanding dengan penganjuran konsert pada tahun-tahun sebelum ini, apa kelainan yang disajikan oleh konsert Merdeka 65 dan siapakah antara artis yang akan membuat persembahan?
Okey, terima kasih Mimi. Okey, untuk konsep pada tahun ini, kita namakan konsep Merdeka 65 dan artis yang terlibat kita ada 9 orang artis yang berlibatan untuk konsep tersebut. Antaranya kita ada Datuk Francis Kapita, kita ada Sheila Amzah, Tomok, kita ada band Bang Fiz and beberapa orang lagi daripada artis-artis BBNU. Okey, untuk konsep kali ini, perlibatan kita menghasilkan konsep di dalam auditorium perdana dan kita ada di luar stage, di luar dataran auditorium perdana itu sendiri. Dan saya difahamkan juga pada malam ini ada kejutan yang disediakan oleh kru produksi. Mungkin boleh bagi hint sikitlah kepada penonton di rumah. Okey, kejutan. Hint yang kita nak bagi, okey, kita ada membawakan artis yang daripada artis Malaysia yang kini berada di popular, pelakon popular lah yang berada di luar negara. Dan kita akan bawakan dia secara video call lah. And then kita ada atlet yang baru menang pada kejohanan antarabangsa baru-baru ini. So, nantikanlah kalau untuk nak tahu siapakah artis popular tu. Okey, saya sendiri pun tak sabar nak tahu siapakah antara individu yang disebutkan tadi. Terima kasih. Dan kalau kita ada penerbit, kita juga ada pengemudinya. Juru acara daripada malam ni kita bersama dengan Abang Bel Ngasri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mimi. Baik. Yeah. Bel diberi tanggungjawab untuk mengemudi acara besar pada malam ini iaitu konsert Gemilang Merdeka, konsert Merdeka 65. Yeah. Apa antara cabarannya dan bagaimana pastikan malam ni lebih meriah daripada konsert-konsert kat lain, tempat lain tu? Okey, konsert Merdeka 65 ni memang boleh katakan mencabar. Sebab apa? Untuk saya menjadi host dalam satu rancangan Merdeka 65 tahun kemudian baru saya. Ha, ya, 65 tahun kemudian baru saya dapatlah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Kak Yang dan juga pihak RTM yang sudi memanggil lah. Dan bukan saya seorang saja yang akan mengemudi menjadi host untuk konsert Merdeka 65 ni. Saya akan bersama dengan Fiza Frizi. Fiza Frizi pun akan bersama dengan saya. Jadi yang pastinya konsert malam ini memang kita nak menyemai semangat kemerdekaan tu. Yeah. Ha, itu yang paling penting sebenarnya. Sebab mungkin dia nampak saya ni ada semangat tu kot. Semangat merdeka. Saya tengok abang pun saya berkorban nak tengok malam ni. Yeah, betul. Jadi mungkin boleh pesan kepada penonton kat luar sana. Bila, pukul berapa nak tengok konsert Merdeka 65 ni bang? Baik, kepada penonton-penonton semua. Boleh saksikan konsert Merdeka 65 yang akan ditayangkan pada 11 malam ini di TV2. Yang dah pastinya malam ini bukan setakat kita menyemai semangat kemerdekaan juga. Tetapi juga ada kita selitkan beberapa hiburan ya. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan, kalau boleh kepada penonton-penonton di luar sana untuk sama-sama kita countdown bersama-sama dengan kita pada malam ini bagi menyambut kemerdekaan. Ya. Yeah. Itu semangat kita ingat. Last kali. Terima kasih kepada Bel dan juga Kak Yang pada malam ni bersama dengan kita. Dan kita akan bersama pula dengan rakan setugas di Johor bagi program Merdeka at Sedili 2022 anjuran Johor FM. Terus saja bersama dengan Akila di Kota Tinggi. Silakan Akila. Baik, terima kasih Syamimi. Kelihatannya seperti meriah ya di sana dan di sini saya berada di Kota Tinggi, Johor. Selepas bertungkus lumus dengan pelbagai aktiviti kemerdekaan sepanjang hari ini, sempena ambang Merdeka at Sedili, kita kini hampir ke kemuncaknya dengan konsert ambang Merdeka yang akan berlangsung 11 malam nanti. Dan untuk bercerita lanjut mengenai program pada hari ini, pada malam ini bersama saya ialah penerbitnya iaitu Wan Nur Wajihawan Musafa. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam banyak-banyak daerah di Johor ni kita nak tahu kenapa Kota Tinggi ini dipilih. Okey. Sebenarnya kita nak memberitahu kepada umum bahawa Kota Tinggi ini adalah hidden gem ataupun permata yang tersembunyi di mana pantainya cantik, luas dan airnya biru, hijau dan sebab itulah Zon Selatan, Johor FM, Melaka FM, Negeri FM datang kita pilih daerah Kota Tinggi, kita pilih Sedili kerana pantai ini hanya menjadi tumpuan pelancong hanya pada hujung minggu saja. Jadi bila ramai-ramai datang, semua dapat lihat bagaimana keindahan pantai di Sedili ini.
Okey, baik. Kita tahu kita buat program ni di Pantai Sedili. Mungkin boleh kongsikan apa cabarannya? Mungkin daripada segi cuaca ataupun sebagainya. Okey. Sebenarnya umum mengetahui pantai ni sekejap hujan, sekejap gerimis, sekejap boleh jadi lebat, sekejap matahari bersinar dan sekejap awan akan berlalu nampak hitam aja. Jadi kami di sini memang sentiasa berharap dan sentiasa bersedia untuk memastikan kalau hujan je, okey, cepat alih barang. Kalau ribut je, cepat masuk. Macam itulah. Itu adalah salah satu faktor yang memang menjadi cabaran utama untuk kami mengadakan program di dataran Teluk Mahkota Sedili, Kota Tinggi ini. Okey, baik. Akhir sekali, apa bagaimana program seperti ini dapat mendekatkan Johor FM dengan masyarakat? Alhamdulillah, sebenarnya Sedili ini memang masyarakat di sini meriah, peramah, baik-baik orangnya. Makanan pun sedap-sedap dan kru Johor FM datang ke sini barulah kenal. Oh, DJ Jiha, oh, DJ Sofie, DJ Azura dan rakan-rakan yang lain. Itulah sebenarnya kami dapat mendekatkan diri Johor FM, Melaka FM, Negeri FM dan RTM sendiri kepada masyarakat di Sedili ini. Baik, terima kasih banyak DJ Jiha di atas perkongsian itu. Baik, masih ada masa lagi untuk orang-orang Kota Tinggi ataupun orang-orang berdekatan daerah ini datang meriahkan konsert yang kami bawakan pada malam ini. Dan sama-sama juga akan ada persembahan bunga api. Baik, itu sahaja dari Johor. Selamat Hari Kebangsaan 2022. Kita terus kepada rakan di setugas saya yang sudah bersedia di Sarawak, Rosita Ampong. Silakan. Akila Arvain di Kota Tinggi Johor. Baik, terima kasih. Di Betong, konsert ambang Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2022 baru sahaja bermula. Uniknya bahagian Betong ini kali pertama bahagian ini menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak. Sebuah bandar yang agak kecil tetapi pada pengamatan saya, penduduk serta masyarakat di sini mempunyai semangat yang amat tinggi untuk sama-sama meraihkan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Baik, sebelum saya berkongsi mengenai keadaan serta suasana pada malam konsert hari ini, pada malam ini elok rasanya kami ataupun kita ingin berkongsi sedikitlah tentang acara kemuncak intipati acara pada hari esok, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di Betong ini. Dan tidak lain tidak bukan orang yang sebaik-baiknya untuk berkongsi maklumat itu adalah tuan rumahnya sendiri, iaitu Timbalan Residen Bahagian Betong, Tuan Mahara Saleh. Silakan tuan. Ya. Pada esok hari, iaitu pada 31 Ogos 2022, kita telah merancang program sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak tahun 2022. Jadi pada besok pagi pukul 7.30 pagi, kita akan mulakan dengan Unity Ride bermula dari Kompleks Sukan Betong dan berakhir di dataran Medan Betong. Seramai 700 orang peserta Unity Ride telah mendaftar dengan kita, Rosita, dan ini di luar jangkaan kita. Dan Unity Ride esok, pada pagi esok juga akan diketuai oleh menteri yang bertanggungjawab dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak, iaitu yang berhormat Datuk Julahi Haji Narawi. Okey, jadi pada selepas itu kita akan ada acara kemuncak Hari Kebangsaan, iaitu perhimpunan Hari Kebangsaan, di mana seramai 2,000 orang dijangka masyarakat dari sekitar Betong akan hadir ke majlis ini. Dan antara program yang akan diadakan ialah gimmick perasmian dan juga upacara menaikkan jalur gemilang. Dan istimewanya, kita telah menjemput artis dari Semenanjung Malaysia, iaitu Dato' Hatan, untuk menyerikan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Dan juga artis-artis tempatan seperti Karen Libau, Masterpiece, Mohram dan lain-lain lagi. Okey. Okey tuan, untuk malam inilah saya nak tahu, orang ramai tentu nak sekali tahu tentunya berapa ramai agaknya artis yang akan membuat persembahan pada malam ini? Ya. Pada malam ini istimewa ya, Rosita. Malam ini adalah malam ambang merdeka, di mana di sini kita telah menjemput seramai 5 orang artis tempatan untuk menyerikan majlis ini. Dan di antaranya adalah Karen Libau, Ika dan lain-lain lagi. Dan selepas itu ada upacara untuk bunga api, di mana
upacara ini dinamakan sebagai special effect bunga api. Ini dijangka akan memeriahkan lagi suasana, terutama masyarakat di sekitar Bertong dijemput hadir ke majlis ini. Yeah. Baik, terima kasih atas perincian daripada Timbalan Reserse Bahagian Bertong, Tuan Mahra Saleh. Tentu sekali malam ini Bandar Bertong akan diwarna-warni dengan percikan bunga api pada yang dijangkakan pada pukul lewat malam nanti 10.30 sehingga ke lewat tengah malam nanti. Dan saya juga ingin berkongsi mengenai acara sambutan di tempat lain di jiran Bertong ini sendiri, di Seri Aman misalnya, ada acara yang agak menarik. Misalnya pada sebelah petang esok ada acara perarakan perahu berhias yang pada saya amat menarik kerana ianya disertai oleh ahli-ahli di peringkat komuniti, di peringkat jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung dan juga persatuan, sambil melibatkan kolaborasi dengan wakil warga rakyat di kawasan Seri Aman. Jadi pada jangkaan saya, esok orang ramai akan dapat melihat perarakan lebih daripada 30 buah perahu dan juga bot menyusuri Sungai Batang Lupar. Jadi untuk masyarakat setempat sama ada di Seri Aman ataupun di Bertong ini sendiri, jangan lupalah datang bertandang ke bahagian ke Bandar Simanggang, Bandar Benak atau Bandar Merpati Putih. Saya kira itu saja perkembangan di bahagian Bertong. Saya juga ingin melihat konsert pada malam ini. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan penyampai saya, Ivan dan Farhatul di Akasa Furi. Silakan. Rosita, terima kasih. Baik, teruskan bersama berita perdana. Setelah 2 tahun kita tidak dapat menyambut Hari Kebangsaan dengan cara yang lazimnya kita lakukan sejak bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, pada tahun ini, saya mengajak seluruh keluarga Malaysia daripada individu, keluarga, organisasi, komuniti dan rakyat seluruhnya agar menzahirkan cara bagi menyambut Hari Kebangsaan dengan pilihan sendiri. Melalui sajak, melalui nukilan, penulisan, melalui TikTok, rakaman, posting dan sebagainya. Yang pentingnya, seluruh keluarga Malaysia perlu menzahirkan rasa kesyukuran dan kebersamaan serta menampakkan kecintaan kita kepada negara kita dan tanda bersyukur kita sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Marilah sama-sama kita menyambut Hari Kebangsaan negara kita dengan penuh kemeriahan serta semangat patriotisme yang tinggi. Marilah sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan negara kita Malaysia tahun 2022 yang bertemakan kepada keluarga Malaysia teguh bersama. Baik, berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Piala EFF 2022 Malaysia Vietnam dalam satu kumpulan. Badminton terbuka Jepun buka tirai hari ini. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan sukan bola sepak. Siang tadi berlangsungnya undian Piala EFF 2022 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Skuad Harimau Malaya berdepan lawan sukar apabila diundi bersama juara 2 kali Vietnam dalam kumpulan B. Pada kejohanan yang akan berlangsung Disember ini, pasukan kendalian Kim Panggun juga diundi bersama Singapura, Myanmar dan Laos. Kempen Piala EFF kali ini peluang buat Malaysia menebus kekecewaan selepas tersingkir awal dari kejohanan itu pada tahun lalu yang turut menyaksikan Tan Cheng Ho melepaskan jawatannya selaku ketua jurulatih. Untuk edisi kali ini, skuad negara dilihat lebih mantap di bawah kendalian Kim Panggun apabila layak ke Piala Asia 2023 secara merit. We are not care about whether they are strong or weaker. We all face our best, fight for that. We want to give you all best result.
Sementara itu, juara bertahan Thailand diundi dalam kumpulan A bersama naib juara edisi 2020 Indonesia serta Filipina, Kemboja dan pemenang aksi kelayakan antara Brunei atau Timor Leste. Perkembangan Liga Super, Johor Darul Ta'zim JD terus membuktikan mereka berada dalam kelas tersendiri dengan membenam Melaka United 4-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Kerana itu, menyaksikan skuad Harimau Selatan terus unggul di Persada Liga dengan 41 mata. Selepas tersingkir dari pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia minggu lalu, JDT kembali menebusnya dengan membelasah Melaka United dengan 4 jaringan pada aksi di laman sendiri. Skuad kendalian Hector Bidoglio itu mendominasi permainan supermasa pertama dan memulakan pesta gol sawa minit ke-13 menerusi Fernando Forestieri. Penyerang sensasi dari Brazil, Bergson da Silva juga tidak ketinggalan untuk menghadiahkan 2 jaringan pada minit ke-32 dan 42. Melaka United yang dibimbing Muhammad Asri Ningga pula mempunyai peluang kemasan menggegar jaring JDT pada minit ke-56 menerusi Wan Zahrunizam Wan Zakaria, namun berjaya diselamatkan penjaga muda tuan rumah Muhammad Haziq Nazli. Skor Harimau Selatan pula hampir berjaya menambah jaringan menerusi penalti, namun ia disisihkan oleh Leandro Velasquez. Bagaimanapun, Bergson akhirnya menutup pesta tersebut dengan jaringan hat-tricknya pada minit ke-85 yang juga gol ke-20 dalam saingan Liga musim ini sekaligus menjamin 3 mata berharga buat JDT. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 15 perlawanan 6 mata mengatasi Sabah FC. Bagi ketua jurulatih JDT Hector Bidoglio, kemenangan besar ke atas Melaka United itu adalah bukti bahawa anak buahnya telah bangkit daripada kekecewaan tersingkir daripada kempen ACL. Ia pastinya memberi kelegaan menjelang pertemuan dengan Terengganu FC pada final Piala FA 10 September depan. No, el triunfo es muy importante porque siempre tenemos que demostrar que somos JDT, que somos un equipo protagonista. Obviamente que la derrota nos dolió, pero sirve de aprendizaje para seguir entrenando, para seguir creciendo y para seguir demostrando que somos un equipo grande. Bagi pengendali Melaka United pula, faktor ketumpulan penyudah sekali lagi menghukum pasukannya pada pertemuan tersebut. The end of the day is all about scoring. Chances diorang kita dapat, kita tak score, dan Johor pun they got chances and they have good import players who can score goal. So that's why result pada malam ni kita kalah 4-0. Selepas ini JDT akan bertemu Selangor FC dalam saingan liga pada Sabtu, manakala Melaka United pula berdepan Terengganu FC. Beralih pula ke badminton terbuka Jepun, bergu wanita utama negara Pelitian dan Emtina mara ke pusingan kedua selepas mengunjukkan pasangan nombor 2 dunia Lee Soon-hee Chin di Gesin Chun-chan dari Korea Selatan. Pelitian dan juga Emtina mencatat keputusan 16-21, 21-14 dan 21-18 dalam tempoh 61 minit. Tewas set pertama 21-14, pemenang pingat emas Commonwealth Birmingham itu berjaya mengurangkan kesilapan-kesilapan mudah untuk mengikat kedudukan di set kedua dengan 21-14. Ketinggalan 9-4 pada awal set penentuan, pasangan negara berjaya bangkit memperbaiki aksi dan menang 21-18. Pelitian dan Emtina bakal berdepan sama ada wakil Korea Baik Hana dan Lee Yun Lin atau pasangan India Ashwini Bhatke dan Sikha Gautam pada pusingan seterusnya esok. Satu lagi wakil bergu wanita negara Vivian Hu dan Lim Chiu Sin turut mara selepas menumpaskan wakil Jerman Linda Effler dan Isabel Lauha 21-17, 23-21. Dalam kategori bergu campuran pula, Hu Panrun dan Toh Yi Wei menewaskan rakan senegara Chen Tiangji dan Pek Yin Wei 23-21, 22-24 dan 21-17 untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, hasrat bergu muda negara Gozi Wei dan Nur Izzuddin untuk mara lebih jauh tidak kesampaian. Pasangan ranking ke-12 dunia itu tumpas 17-21, 21-18 dan 19-21 terhadap gandingan Indonesia Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana.
Nasib sama dialami gandingan Ana Chiong dan Toh Mizing yang tewas mudah 9-21, 14-21 ke atas pasangan Cina Liu Zhongzuan dan Zhuo Yuting. Sukan pemuntaran pelumba muda negara Sarifuddin Azman bertekad meraih kedudukan podium dalam kejuaraan dunia junior GPFIM yang akan berlangsung di Lita Misiano dan Aragon nanti. Ini kerana pelumba yang dikenali sebagai Damok itu mahu mendapatkan momentum terbaik sebelum menghadapi kejuaraan MotoGP Malaysia dalam persaingan Moto3 23 Oktober depan. Damok. Damok yang beraksi bersama pasukan SIC Racing berkata, keputusan dalam perlumbaan di Lita Aragon, Spanyol pada 9 Oktober depan akan menentukan tahap sebenar persiapannya. Dekat Misano nanti kemungkinan dia akan, kalau dia nombor satu, dia akan mendapatkan title champion. Tetapi saya tak nak dia mendapatkan title champion tu, so saya nak fight dengan dia. Memang saya nak tolak dia betul-betulnya, bagi dia ke tepi, so saya boleh ambil peluang tu. Damok ketika ini berada di kedudukan kedua keseluruhan bagi kategori pelumba di belakang rakan sepasukan Hozi Antonio Rueda. Damok. Dalam perkembangan sama, Damok turut meluahkan keyakinan persaingannya dengan pendahulu kejuaraan pelumba Antonio Rueda akan membantunya memperoleh momentum terbaik. Pelumba berusia 21 tahun itu kini ketinggalan 81 mata di belakang Rueda. Dekat Misano nanti kemungkinan dia akan, kalau dia nombor satu, dia akan mendapatkan title champion. Tetapi saya tak nak dia mendapatkan title champion tu, so saya nak fight dengan dia. Memang saya nak tolak dia betul-betulnya, bagi dia ke tepi, so saya boleh ambil peluang tu. Kepada destinasi penyerang baharu kebangsaan, Uruguay Edison Cavani akhirnya terjawab bekas penggempur Manchester United tersebut bakal beraksi di Liga Spanyol setelah menandatangani kontrak 2 tahun bersama Valencia. Perkara itu diumumkan kelab berkenaan semalam. Cavani, 35 tahun, menjadi ejen bebas selepas meninggalkan Old Trafford dan namanya telah dikaitkan dengan beberapa kelab ternama. Valencia kini dikenali bekas pemain Itali Gennaro Gattuso yang memenangi Piala Itali bersama Napoli pada tahun 2020. Valencia menamatkan saingan La Liga musim lalu di tangga ke-9 dan tewas kepada Real Betis pada aksi final Piala Raja Spanyol menerusi sepakan penalti. Terbuka Grand Slam Amerika Syarikat, pemain nombor satu dunia Daniil Medvedev membuka tirai saingan di New York dengan bergaya apabila mendudukan pemain tuan rumah Stefan Kozlov dengan straight set. Hari itu mengakhiri edisi sukan 30 Ogos 2022 saudara, saksikan kegemilangan sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini hanya di ATN sebagai rakan penyiar rasmi #DemiMalaysia. Saya Nazif Amir Syukri, assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Masih bersama berita perdana, kami teruskan dengan laporan program Kayuhan Merdeka 2022 yang merupakan salah satu daripada pengisian sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perak. Kali terakhir diadakan pada 2018, program tersebut mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Perinciannya bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur. Silakan. Ya, program Kayuhan Merdeka 2022 merupakan salah satu program yang dirangka oleh pejabat seterusnya Kerajaan Negeri Perak bersempena sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini. Tema Kayuhan Merdeka pada malam ini sama seperti tema sambutan Hari Kebangsaan, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Dan sebenarnya program Kayuhan Merdeka ini merupakan program ataupun acara tahunan yang seringkali diadakan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan.
kali terakhir diadakan pada tahun 2018 dan untuk tahun berikutnya terpaksa dihentikan susulan pandemik COVID-19. Program pada malam ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Esko Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri YB Khairul Syaril Mohamad dan juga Datuk Bandaripo Datuk Rumaizi Baharin. Difahamkan lebih 700 peserta akan terlibat dalam program pada malam ini yang mana mereka dibahagikan kepada dua kategori iaitu kategori tetamu VIP dan juga kategori terbuka. Untuk tetamu VIP, mereka akan berkayuh selama sejauh 5 km, manakala untuk kategori terbuka sejauh 22.9 km mengelilingi bandaraya Ipoh. Dan acara kemuncak pada malam ini ialah sambutan Ambang Merdeka yang akan berlangsung di dataran ini, yang mana pengunjung akan dihiburkan dengan persembahan artis popular tanah air. Untuk esok, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri akan berlangsung di Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, iaitu berhadapan dengan Dewan Bandaraya Ipoh dan bersebelahan Stesen Kereta Api Ipoh. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim dijangka berkenan berangkat menghadiri majlis sambutan pada hari esok. 95 kontinjen akan menyertai perarakan, antaranya dari pejabat tanah, pihak berkuasa tempatan PBT, jabatan kerajaan, institusi pendidikan dan badan beruniform melibatkan seramai 6,200 peserta. Inilah yang dapat saya gambarkan dari negeri Perak untuk sambutan ataupun untuk Ambang Merdeka pada malam ini. Untuk perkembangan selanjutnya, kita terus kembali bersama Ivan dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Fahmi, terima kasih. Baik, dari Perak kita ke Melaka, yang mana Melaka juga tidak ketinggalan untuk menganjurkan sambutan Ambang Merdeka menerusi Melaka Berselawat yang diadakan di perkarangan dataran Pusat Islam Melaka Bukit Palah bermula pukul 9 malam ini. Ya, laporan lanjut bersama Noor Farahuda Sahiran. Teruskan. Baik, terima kasih Ivan dan Farhatul. Jadi bersempena dengan malam Ambang Merdeka pada malam ini, Melaka juga tidak ketinggalan dengan mengadakan program sambutan Ambang Merdeka pada hari ini, iaitu dengan mengadakan program Melaka Berselawat yang buat julung kalinya diadakan bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan ke-65. Dan saya turut dimaklumkan program ini turut dihadiri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mak Ali serta Div Kehormat yang lain. Baik, Melaka Berselawat turut membawakan artis terkenal tanah air seperti penyanyi Lah Ahmad dan juga selawatnya akan diketuai nanti oleh kumpulan Nasyid Intim. Jadi pastinya kepada orang ramai, orang-orang Melaka khususnya boleh datang ke sini sekiranya anda ingin melihat persembahan daripada kedua-dua artis ini ataupun berselawat bersama-sama dengan mereka. Saya dimaklumkan majlis ini akan bermula pada jam 9 malam nanti sehingga ke jam 12.30 malam sebelum kiraan detik kemerdekaan dilakukan yang akan disambut oleh dengan zikrullah serta lagu-lagu patriotik. Selain turut akan dibacakan doa bagi kesejahteraan negara kita dan juga negeri Melaka khususnya. Selain acara berselawat, turut dimeriahkan dengan jualan trak makanan yang ada di sebelah kiri saya ketika ini, iaitu yang penuh dengan makanan istimewa negeri Melaka, pastinya menjadi tarikan, salah satu tarikan untuk pengunjung yang hadir ke dataran Pusat Islam Melaka Bukit Palah ini. Dan sebelum saya berakhir, orang Melaka, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama berselawat bermunajat ke atas baginda Rasulullah SAW, selain untuk memohon kesejahteraan buat negeri Melaka yang kita cintai ini. Dan masih belum terlambat untuk hadir kerana program akan bermula pada jam 9 ke 9.30 malam nanti. Orang ramai boleh hadir ke dataran Pusat Islam Negeri Melaka di Bukit Palah ini atau lebih dikenali atau lebih diketahui di depan Masjid Al-Azim Negeri Melaka ini. Dan saya turut mewakili unit BES Negeri RTM Melaka untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Baik, sekian saja dari saya, Farhuda Sahiran, serta kru penerbitan. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Farah, terima kasih. Ya, seterusnya, sambutan kemerdekaan di Sekolah Kebangsaan Sungai Lui tahun ini yang juga dimeriahkan dengan program Kayuhan Merdeka. Program itu bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar di samping menghayati erti kemerdekaan. Laporan Michelle Wang.
Indonesiaku, tanah airku, negaraku. Program Kayuhan Merdeka Basikal Berhias yang bermula sejak 8.20 pagi melibatkan 20 pelajar dari tahun 3 hingga tahun 6. Objektif Kayuhan Merdeka ini adalah selain daripada menghayati erti kemerdekaan, dia juga menetapkan kepada anak-anak selui ini sikap untuk berbangga dengan negara. Dan juga bila ada perhubungan dengan sekolah-sekolah sekitar, mereka segembira. Bangga dengan mereka. Saya dapat rasa yang mereka bangga bawa basikal berhias, bawa bendera kita melalui jalan-jalan kampung ke sekolah tu. Yang paling best tu kita adakan kolaborasi dengan sekolah lain, iaitu sekolah kebangsaan Lubuk Kelubi. Jadi dekat situ dah satu memberi satu impak yang tinggilah buat anak-anak ataupun murid-murid yang menyertai. Pada mulanya saya rasa macam boleh ke budak-budak ni nak kayuh sebab jauh kan? Dan tapi alhamdulillah saya rasa seronok dan bangga dengan budak semangat yang ditunjukkan oleh murid-murid SK Sungai Lewi. Mereka berjaya menghabiskan kita punya kayuhan mereka pada hari ini. Perjalanan kayuhan 6 km pergi dan balik dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lui ke Sekolah Kebangsaan Lubuk Kelubi mengambil masa kira-kira 1.5 jam. Seronok dan gembiralah nak bermula acara Kayuhan Merdeka ni. Sampai sini macam nak buat lagi lah, nak buat lagi semula. Perasaan saya sangat teruja. Gembiralah. Ya, memang perlu. Tapi seronoklah. Rasa seronok ada semua kawan-kawan ikut. Lepas tu gembira. Yang pasti, semua peserta berasa amat gembira dapat menyertai program tersebut setelah tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Perasaan bangga dan teruja jelas terpancar di wajah pelajar yang menyertai Kayuhan Merdeka sambil membawa bendera Jalur Gemilang. Semangat kemerdekaan yang berkobar-kobar dalam jati diri mereka patut dijadikan contoh kepada semua lapisan masyarakat. Michelle Wang, RTM. Semangat cintakan negara berbilang bangsa dihidupkan kembali melalui penghayatan suasana masyarakat pada era sebelum merdeka. Ya, objektif itu dizahirkan para petugas seksyen berita TV RTM menerusi penganjuran menjelang ambang sambutan Hari Kebangsaan berkonsepkan terkenang semasa dulu. Konsep ini menyaksikan gabungan penyunting, pemberita dan kru penerbitan memeriahkan sambutan 65 tahun kemerdekaan dengan berbusana era 50-an. Pelbagai fesyen busana tradisional digayakan kaki tangan meja penyuntingan bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin. Ini antara usaha kita untuk menyuntik senilai perpaduan dalam warga kerja di Berita TV ini supaya mereka dapat bersama mengukuhkan silaturahim. Dan ini yang kita harapkanlah sebab penglibatan dari Des Tamil, Mandarin, Inggeris dan juga unit-unit lain di bawah Berita TV, kita dapat menyemai juga semangat persaudaraan dalam kalangan keluarga Malaysia. Saya rasa program ini dia memang manfaat sekali. So at first, sebab every department bring the own our food, like buah, like thosai, we also have thosai, and apa nasi pulut, yeah, and it is traditional food. This is saya rasa yang paling bermanfaat. Kita pelbagai kaum, lagi special lah kita pelbagai makanan, kaum, language. Lepas tu hari ni punya event tu memang dia semangatkan patriotik dekat diri sendiri kan, sebab ada pelbagai makanan. Lepas tu kita pun boleh ingatkan apa yang laku pada masa sebelum merdeka tu, macam tu kan. So saya semangat sangat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Merdeka, merdeka, merdeka.
Ya, suara foto bagi sesetengah individu adalah antara aktiviti wajib untuk mengabadikan kenangan. Ya, ketika bersuara foto juga sebenarnya memerlukan kerjasama. Apatah lagi kalau kita nak bersuara foto dengan haiwan berbisa seperti ular. Saksikan hashtag. Ya, tak semua haiwan mampu memberi kerjasama baik ketika mahu bersuah foto, tetapi tuah buat seseorang individu ini apabila seekor ular memberi kerjasama ketika bersuah foto dengan memandang tepat pada kameranya. Gelagat itu mencuri tumpuan ramai selepas dimuat naik di Instagram. Di Amerika Syarikat pula, gelagat seorang kanak-kanak perempuan keluar bersama alligator peliharaannya mencuri tumpuan awam. Kanak-kanak ini tenang membawa reptilia yang diberi nama Wally menaiki kenderaan bersamanya dan membiarkan sahaja individu yang tidak dikenali membelainya. Sekeping kad baseball tahun 1952 yang memaparkan pemain profesional Amerika Syarikat Mickey Mantle dijual pada harga RM56.5 juta. Firma lelongan Heritage berkata ia merupakan koleksi sukan paling mahal di dunia. Mantle menghabiskan 17 tahun bermain untuk pasukan New York Yankees. Berita Perdana 30 Ogos 2022 berakhir di sini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Ya, ikuti perutusan Perdana Menteri sempena Hari Kebangsaan selepas ini dan sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual kemeriahan Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam yang dihadiri lebih 5,000 penjawat awam. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Aku tanah airku negaraku Malaysiaku lihatlah kita wahai bangsaku.